Ya, berikutnya pemasangan ini IC U6990 yang ini. Ya, ini IC-nya U6990, yaitu IC PM6640 sebagai PP3VG3H. Pin kaki satu berada di atas. Oke. Thank you.
Oke, sudah. Dan berikutnya di sini juga ada tadi kapasitor yang tidak terpasang, yang ini. Oke, sudah. Dan berikutnya yaitu di dekat IC charger. Ini pernah dikerjakan yang ini. Ini juga hilang. Dan ini juga jalurnya tidak tahu rusak atau terkupas.
Oke, saya akan buka yang ini. Oke, ternyata ini ada jumperan. Apa kan? Apa? Dengan kabel jumper saya yang gulung, enggak?
Saya lihat bird view-nya yang bawah. Kaki yang ini terhubung atau tidak? Oke, 67 terhubung. Oke, kakinya terpasang rapat. Dan pastikan dulu bahwa jalur yang IC ini terhubung dengan kapasitor di bawahnya. Oke, sebelahnya lagi. Oke, setelah itu kita akan lanjut di sini. Di IC casnya diperbaiki, karena IC casnya ini pernah dibuka, jadi harus dipastikan pin kaki-kakinya itu terhubung dengan sempurna agar tidak terjadi kesalahan pada saat diberikan tegangan. Oke, setelah ini kita lanjut ke IC charge.